Okay, bro, ada berita baru. Ini ya masih baru lah ya, masih di bulan Juli ini. 9 langkah membeli nama domain ENS sendiri di tahun 2021. Apa itu Ethereum Name Server ENS? Dan mengapa itu penting? ENS adalah layanan penamaan yang dibangun di atas Ethereum, yang memungkinkan pengguna membuat nama yang dibaca manusia untuk alamat Ethereum dan konten lain. ENS membuat hidup lebih mudah, karena kami sekarang dapat mengirim dana langsung ke nama domain, misalkan coingecko.eth, alih-alih alamat yang panjang misalkan OX, ya ini alamat Ethereum ya, biasanya diawali dari angka 0X, kemudian awali diluncurkan pada Mei 2017, NSE digunakan sebagai kontrak pintar di blockchain Ethereum dan telah meningkatkan pesat selama bertahun-tahun. Dari waktu tunggu sekitar 5 hari menjadi hanya 1 menit. Pada November 2019, NSE digunakan oleh hampir lebih dari 100 dompet di apps, situs web terdesentralisasi, dan tampaknya semakin populer. Pada tanggal 2 November 2021 diumumkan bahwa Ethereum Name Server Service dan mendesentralisasikan tata kelola melalui DAO dan pengenalan token ENS. Perbendaharaan kontrol dana dan mekanisme pendaftaran akan didelegasikan ke DAO untuk membuat sistem nama domain terdesentralisasi sepenuhnya. Pertama, pemegang domain ENS dapat berpartisipasi dalam klaim token pada tanggal 8 November 2021 berdasarkan berapa lama mereka telah memegang nama domain di alamat mereka. Dalam panduan hari ini, kami akan memandu Anda mulai proses pembuatan ENS untuk ENS untuk Anda sendiri sangat cepat sehingga dapat mencoba. Cara membeli domain ENS, panduan ENS. Susah banget sih namanya dah. Apa yang Anda perlukan? Anda dapat ada banyak dompet yang tersedia, tetapi mari kita gunakan MetaMask misalnya. Pastikan Anda memiliki setidaknya $50 Ethereum di akun Anda untuk mendapatkan domain Anda. Termasuk $50 untuk berlangganan domain 1 tahun biaya gas. Buka dompet Anda, masuk ke dompet Anda, periksa apakah saldo Anda cukup. Navigasi ke manajer ENS. Ini bisa masuk ke situsnya ya. Oke, cari nama .eth yang Anda inginkan. Cari nama misalkan yudi.eth. Jika nama tidak tersedia, Anda akan melihat pilah abu-abu vertikal di kiri, sebelah kiri nama ETH. Setelah mengkliknya, Anda akan melihat informasi tentang catatan ENS yang terdaftar. Jika nama tersedia, maka vertikal di sebelah kiri nama. Pilih periode minimal 1 tahun ya, dan mulai proses pendaftaran. Oke, nanti dia langsung bertransaksi $5, konfirmasi. Oke, bla 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 bla. Ini nanti link CoinGecko-nya ntar gua akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung akses, ikutin cara-caranya. Gunakan ENS dengan koin lain. Oke, itu penjelasannya. Ini bisa nanti dicoba ya. Jadi kalau teman-teman mau alamatnya lebih ringkas dan punya domain alamatnya sendiri, itu pakai ENS. Jadi tinggal beli domainnya saja. Tapi lumayan ya, biayanya sekitar $50 atau ya kalau di rupiah 750 ribuan ya.
Thank you.